Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru Jambi 28 TV. Saya Muhammad Sidik. Sekitar 4 hektar lahan gambut terbakar di Desa Lopa Alai, Kecamatan Kumbeulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Belum diketahui penyebab dari kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet milik warga sekitar. Dan hingga kini petugas gabungan TNI Polri serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jambi dan Manggala Agni masih berupaya untuk memadamkan api. Kondisi cuaca panas serta hembusan angin yang cukup kuat menjadi pemicu kebakaran lahan sulit dipadamkan. Terlebih lahan ini juga merupakan lahan gambut. Rajut! Kira-kira kehabisan napas. Awas kere, yo! Untuk di Provinsi Jambi, status kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dalam status siaga darurat. Jarak pandang masih di angka 4.000 sampai 12.000 meter dengan tingkat indeks standar pencemar udara masih dalam kondisi baik. Nanti ketika situasi tidak bagus, cuaca dianggap sudah mengganggu kesehatan, nanti Pak Danren sebagai Dasagas akan memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan. Anda dapat menyaksikan berita-berita terbaru melalui situs kami jambi28.tv. Saya Muhammad Sidik, sampai jumpa.